Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, dan syamsunnah tabarruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqihi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yughriku awliya'ahu fi biharil ma'arif li wahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala ghairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asirul ikhwan wal akhwat, dakirin wal dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Adukuruni adukurukum wasukuruli wala takfurun. Wa qala innal ladhina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi. Wa qala abdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para asatid, para muallim, para muballigh, muballighah, para murabbi, wabilaula sesepuh manakiban, sesepuh khataman, sesepuh halaqah riyadhah khulwat, sesepuh-sesepuh yang biasa membina di tempat kota yang sangat didambakan dan dimuliakan ini. Wabilaula sesepuh LDTQN beserta wakil dan anggotanya, sesepuh IMPS, sesepuh berbagai majlis manakiban yang dijadikan bini sepuh yang ada di tempat yang mulia ini, yang telah menertibkan waktu dan ruang pesrenter kita Al-Mukarram Al-Muhtaram, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambih, tawassul, mangkobah, dan semua jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, dakirin, dakirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Wabilaula khususon sohibul bait, sohibul hajat, Bapak Haji Anton Salam beserta ibu dan Neng Ajeng dan Neng Putri, segenap keluarga beliau yang ada di tempat yang mulia ini, yang sangat-sangat saya cintai dan sangat-sangat saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan usianya, diberkahkan rezekinya, dohir dan batin, diberkahkan ibadahnya, taat, dikir, syukur pada Rabb kita semua, dan diberkahkan usaha kasab, ikhtiar berbagai
profesi masing-masing. Semoga Allah tingkatkan derajatnya, semoga Allah sukseskan cita-citanya, sukses dohir dan batin, sukses dunia sampai akhirat, kekal abadi. Itulah yang kita dambakan dengan buah iman Islam ihsan yang ada di keyakinan kita masing-masing. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon doanya dengan adanya manakiban di tempat yang mulia ini sekaligus kita bertawasul. Mudah-mudahan Bapak Haji Anton Salam disehatkan kembali seperti sedia kala, karena rasanya hampa gitu tidak bersama berkumpul dengan beliau. Biasanya kalau saya kesini pun beliau selalu gairah, tapi alhamdulillah pada saat ini yang Allah perlihatkan ada kemajuannya. Mudah-mudahan sehat total, cepat dikembalikan lagi oleh Allah. Semua hajat semua, wabillahulah sohibul bayat, dan ibu Neng Ajeng pun juga mudah-mudahan diberkahkan kesehatannya, diberkahkan perjuangan mulianya, dan diberkahkan rezeki dohir dan batin beserta usaha kasab yang beliau perjuangkan. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bimu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa yang telah tadi presenter kita ungkapkan melalui lisan beliau dari lubuk hati masing-masing, semoga Allah selalu memberikan kabul dan memberikan limpahan barokahnya. Apa barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair ilahi, tambah-tambah dari Allah yang dikasihkan, tapi disertai dengan cinta kasih sayang Allah, yaitu sikap-sikap pengabdian hamba selalu naik. Itu barokah. Kita makan satu kali dua kali berkah, tapi mampu menggerakkan badan kita bersujud ruku bersimpuh di hadapan Allah dengan penuh keikhlasan. Itulah barokah yang akan mengabadikan kita ke hadapan Allah. Tatkala tidak ada barokah, sehebat apapun kekayaan, ilmu, jabatan, popularitas, maka yang dihasilkan adalah hampa, tak ada nilai yang abadi di hadapan Allah. Sholat gak mau tetap, puasa gak mau, dikir gak mau, itu adalah bukan barokah, tapi apa? Ya kata orang Sunda mah sungkunan, istijrot yang Allah berikan. Mudah-mudahan yang Allah berikan kepada kita semua, wabillahulah sohibul bed, penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah, yang menghantarkan kita semakin cinta kepada Allah, yang menghantarkan kita semakin muqarrabah musyahadah di hadapan Rabb kita. Maka itulah barokah yang akhirnya kita bisa masuk surga Allah dan liqa bersama Allah. Nah, itu semua bisa dihasilkan, diusahakan di mana? Bukan untuk di akhirat. Usaha kita ini waktunya sekarang, waktu hidup kita di dunia ini. Maka mudah-mudahan dengan usaha yang bapak-bapak kesana kemari mengisi khotaman, manakiban, berbagai amalan yang bapak amalkan dalam kandungan makna inti kalimat tauhid, inti kalimat takwa, kalimah an-najah, kalimah keselamatan, kalimah samanul jannah, harga surga, kalimah takwa, kalimah ikhlas, kalimah iman Islam ihsan, kalimah dakwatul haq. Apa gerangan inti kalimahnya? Tak lain dan tak bukan, Allah telah firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sudah berlandas di sana, maka semuanya akan bermakna dan berarti. Suka dukanya pun juga akan berarti, menjadi investasi abadi,
di hadapan Allah Rabb sejati kita semua. Itulah makna barokah. Dan itulah kita. Karena kalau ibadah kita diukur dengan umur kita, dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita, hampa dan sirna. Karena unsur pengakuan pun juga adalah bukan nilai kehambaan. Bukan nilai kehambaan yang baik, yang tulus, yang ikhlas, tapi nilai kehambaan yang hebat, yang kuat, yang sebenar-benarnya hamba abdun muwahidun, hamba yang benar-benarnya hamba yang mentauhidkan Allah dalam jiwanya, selalu merasakan ini semua adalah karunia Allah. La ilaha illallah. Itu kalimat, maka tergantung orang yang membacanya dan yang mengingatnya. Tatkala dibaca hanya min afwahil am, yang keluar dari mulut-mulut umum biasa-biasa, ya biasa-biasa saja, tidak ada kiroh. Apa kiroh itu? Yaitu melekatnya hati, merasa bahwa ini adalah karunia Allah yang kita, yang Allah berikan kepada kita. Itu dah merasa kita memiliki. Lalu melalui kita, perjalanan kita ini melalui metode thoriqoh qadariyah, mudah-mudahan min afwahil am yang kita sering ungkapkan kalimat tauhid ini mencapai min afwahir rijal, yaitu dari bagian-bagian ya mulut-mulut yang Allah pilih, yang ruhnya Allah pilih, yang jiwanya Allah pilih, maka itu keluarnya min afwahir rijal. Mudah-mudahan doa-doa Bapak semua, berkumpul Bapak semua di tempat yang mulia ini, semuanya adalah pilihan-pilihan Allah. Amin. Termasuk kepada kategori yang Allah firmankan, rijalul latulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu bihil qulubu wal absar liyazihumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahu min fadli wallahu yarzuku man yasha'u bighayri hisab. Ilaha illallah. Rijal di sana termasuk ibu-ibu. Insyaallah semua yang ada di sini termasuk rijal. Amin. Amin. Yaitu pilihan-pilihan Allah. Laki-laki pun, ibu-ibu pun, maka di sana menjamu. Kata rijal itu untuk laki-laki dan perempuan. Maka terpisah lagi, ada laki-laki, ada perempuan di ayat yang lain. Wa dzakirinallaha katsira wadzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Tapi sama intinya, zikrullah, laki-laki dan perempuan yang banget, yang banyak mengingat Allah, maka Allah menyediakan kepada laki-laki dan perempuan yang selalu banyak mengingat Allah apa? Pertama, maghfiratan, ampunan. Wah, luar biasa Pak. Ampunan yang tadinya harus masuk neraka karena mendapat ampunan Allah, jadi belok langsung masuk surga. Mudah-mudahan amin. Lurus masuk surga. Maghfiratan. Yang kedua, ajron. Nah, maka wa ajron. Ajron ada pahala. Pahalanya juga azim. Ajron azima. Pahala azim yaitu masuk surga Allah. Tidak mampir ke neraka. Ya Allah, dengan ridha dan rahmat Allah, mudah-mudahan ayat itu terus Allah kasihkan buat kita semua. Amin. Amin. Karena kita tidak memiliki apa-apa. Maka dalam pertemuan ini itulah yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan sesepuh LTKN, ketua, bapak ketua, sekretaris dan semuanya, dan bapak-bapak Iwan Ahwat, ada juga dari anggota kepolisian, Bapak Dedi, bersama-sama ikut sama-sama bersinergi, saling melengkapi. Maka inilah mudah-mudahan yang dijanjikan Rasulullah. Ulama umara menyatu, menemui Rabbnya. Nah, karena kita adalah hamba, ya sang selalu kita ingin mengesakan Allah. Dan dikrullah tidak melarang tinggi jabatan, dikrullah tidak melarang bersuka cita, dikrullah tidak melarang apa memiliki apapun seisi perut bumi di dunia ini, di daratan, lautan, udara. Tapi awas, jangan lupa Allah.
yaitu alhamdulillah kita mendapatkannya dari Syaikhul Mursyid kita, Syaikh Ahmad Shohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Beliau menerima dari Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Abdullah Mubarak menerima dari Syekh Tolha, Syekh Tolha menerima dari Syekh Khatib Sambas, Syekh Khatib Sambas menerima dari Syekh Samsudin, terus musalsal sampai Syekh Sultan Aulia, sampai Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidah Husain As-Syahid, Sayyidina Ali dalam dimensi Torikoh Qadiriyahnya, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq dimensi Naksabandiyahnya. Dua alat yang dua-duanya adalah mendudukan hamba di hadapan Allah dengan kalimah inti tauhid, yaitu kalimah la ilaha yang diucapkan dan yang diingatkan. Yang diucapkan untuk membuktikan bahwa kita adalah berdinul Islam, agama Islam, dalam segala bentuk aktivitas kita tetap kita tandanya dengan kalimah tauhid, yaitu karena Allah, karena kalimah la ilaha. Yang diingatkan, ya, yang tidak terbatas itu oleh ruang dan waktu. Kalau zikrullah, zikrul khafi, yang khairu dikri, zikrul khafi, sebaik-baik dikir, zikir khafi, yang tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kecuali yang pendikirnya dan yang didikirinya, yaitu dikir khafi. Bisa jalan itu di mana-mana, di kebun, di pasar, di kantor, di jalan, di pesawat, di mobil, di motor, di waktu lagi susah, waktu lagi suka, jalan itu semuanya akan menjadi poin, Bu. Bapak ditimpa musibah kebingungan, tapi Bapak tidak menghindari Allah. Tetap hati Bapak selalu terhubung ingat kepada Allah. Dalam keadaan susah, ya Allah, hikmah di balik ini semua apa? Hidupkan hatinya. Terus itu dikir khafi. Ibu lagi main pun juga bisa itu. Maka tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Sungguh zikir yang kita terima ini dari Sayyidul Mursyid, betapa agungnya, betapa mulianya, akan mendudukan hamba dalam kekekalan ridonya, akan mendudukan hamba dalam kekekalan ampunannya, maghfirahnya, dan akan mendudukan hamba kekekalan dalam rahmatnya. Bihaqqi la ilaha illallah. Nah, dan ada berkumpul yang dikelola melalui GMPS, LTKIA dan semuanya, kita berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama, itu Allah ridho. Sebagaimana dalam kitab Mithaqus Sudur yang dimasukkan oleh guru agung kita Syekh Ahmad Shohibul Wafatajul Arifin, ada di dalamnya apa? Yaitu Aziba Rabbuna yuqaduna ilal jannah issalasil. Sangat ridho Allah, menuju masuk surga Allah bersilsilah. Nah, issalasil sananya bersilsilah. Ya, kita kan bersilsilah ya, bersilsilah. Mudah-mudahan silsilah kita tidak terkontaminasi dengan berbagai kepalsuan. Mudah-mudahan musalsal terus sampai hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dalam doa-doa di Maulidur Rasul selalu dibacakan. Itu doa-doa silsilah yang musalsal kepada Rasulullah. Kenapa pakai silsilah? Karena ta'adub, tata krama. Yang tidak mau pakai silsilah apa? Ya hanya iblis yang enggak mau. Sombong iblis, gak mau. Diperintah oleh Allah bersujud Adam, kepada Adam, yang gak mau. Aba wastakbar, mengingkari dan kufur. Tapi hamba-hamba yang iman, yang sifatnya keadaman, sifatnya keibrohiman, sifatnya keenuhan, sampai puncak sifat-sifat manusiawi yang terkumpul dari semua sifat yang baik adalah di apa? Di baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah, yaitu sifat kehambaan yang selalu menghadap kepada Allah dalam segala keadaan. Ra aziba rabbuna yuqaduna ilal jannah bisalasil. Itulah
dalam salah satu pegangan hadis dalam dimensi toriko. Yang kedua, dimensi toriko berpegang kepada sabda Rasulullah yang Rasul sabdakan untuk orang-orang yang beriman, yang termasuk di dalamnya, mudah-mudahan kita semua ada di dalamnya. Bagaimana ungkapan beliau? Ungkapan beliau, tuba liman ro'ani wa amanabi. Sungguh bahagia orang yang melihat aku dan iman kepadaku. Tapi Rasul terus menyampaikan lagi untuk orang Lampung, untuk orang Bandung, untuk orang Bogor. Apa sabda Rasul? Watuba liman ro'a man ro'a man ro'a, terus sampai kiamat. Man ro'ani wa amanabi. Dan sangat bahagia orang yang melihat orang, yang melihat orang, yang melihat orang, terus yang melihat orang, yang melihat orang, melihat kepadaku dan iman kepadaku. Bihaqqi la ilaha. Nah, ini kan dari Rasul. Tapi bersanad, Bapak. Tidak hanya sebatas dalam tekstual tulisan saja, teksnya, letter-letternya, tapi Bapak mendapatkan ini berdasarkan kemauan Bapak, kemauan Ibu. Maka ini adalah kemuliaan yang sangat mulia. Itulah thoriqul mustaqim, thoriqum minallahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Bil barakah bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Bagaimana sabda Rasul? Abdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai beliau yang jumlah nabi dan rasul 124 ribu, semuanya
memakai intinya, landasannya, kalimah thayyibah, kalimah ikhlas, kalimah an-najah, kalimah samanul jannah, kalimah iman, Islam, ihsan, kalimah ikhlas, kalimah takwa, kalimah la ilaha illallah. Amalkan ya, mudah-mudahan kita diberi semua kekuatan untuk mengamalkan. Mudah-mudahan sampai kepada keikhlasan. Amin. Sampai akhirnya menjadi akhlakul karimah. Sehingga betapa manisnya dikrupoh, betapa indahnya, dan betapa akan menghantarkan hamba ke puncak kesuksesan, yaitu kesuksesan yang abadi di hadapan Allah dengan kasih sayang Allah. Itulah yang tak terhingga kan. Itu usia kita hanya 60, 70, 80, ya jarang 100 lebih, paling 1-2. Tapi kalau kita mendapatkan izin dari Allah dalam kalimah hak yang Allah izinkan untuk menyandarkan kita, untuk memohon kita, untuk bersimpuh kita, sebagaimana Allah firmankan, Allahus Somad, Allah tempat memohon, tempat bergantung. Maka tatkala kita menyandarkan diri kepadanya dengan kebenaran kalimah la ilaha illallah, sukses Allah. Maka bahkan bisa jadi masuk surga tanpa hisab. Amin. Mudah-mudahan. Sebagaimana Allah firmankan, sabbikuna sabbikun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ya, mereka itulah orang-orang yang selalu mendahului dan mendahului orang lain dihisab, ini udah langsung terbang. Siapa mereka? Ya itulah orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang sangat dekat dengan Rabbnya. Sangat dekat dalam Rabbnya bukan masalah hakikat dalam arti dat. Kalau hakikat dat Allah ya dengan segala sesuatu Allah mah dekat. Tapi ini prosedur yang ditempuh oleh hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, selalu diusahakan, terus dihidupkan. Karena merasa ini adalah amanah dari Allah. Terus kita, dua orang, tiga orang, 1.000 orang, 10.000 orang, ya sama-sama aja. Karena yang kita amalkan, yang kita ucapkan, yang kita perlihatkan adalah sebagaimana perintah Allah, firman Allah. Dan kalimah ini adalah kalimah yang tak terhingga, tak ada batas, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Yaitu apa? Yaitu zikrullahi akbar. Akbarnya itu usia kita berapa tahun tapi nyandar kepada Allah, akbar. Akbar sangat agung, sangat mulia, sangat dahsyat. Maka kita umur 60 tahun, ibadah kita pun juga banyak lupa dibanding ingat. Betul, Pak? Betul. Tapi Allah ridho karena sandarannya kepada Allah, maka Allah abadikan. Apakah seimbang ibadah kita dengan kasih sayang Allah? Enggak. Jangankan nikmat akhirat yang luar biasa dahsyatnya selama-lamanya, nikmat dunia saja tidak seimbang dengan pengabdian kita, dengan dikir kita. Di waktu sholat saja kita banyak lupa pada Allah. Betul, Pak? Di waktu dikir banyak lupa. Kadang-kadang dikir hanya yang dilihat, bebendul aja karena mau cepat berhenti. Terus belum dikir-dikir kita yang kita rasakan selalu tidak bersinergi antara pikiran, yaitu rasio dengan rasa kita. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati kita memikirkan snack. Kadang-kadang suka ada apa isinya, telur, tempe, tahu. La ilaha, pakai daging enggak, la ilaha. Itulah yang diucapkan, tapi ingatan kita udah terbawa persani, nafsaninya. Nah itulah, jadi ngembara siasat, ngembara siaha, ya, bukan kepada personal ya, bukan personal. Yang kita rasakan sebagai manusia itu dikira apa kalau yang itu? Ya dikira adat. Dikira adat itu ucapannya tidak tersambung dengan ingatannya. Kata orang Sunda, ma apa? Badan ing hareup, ati mungkir. Ada yang paham? Tadi planet Jawa Barat itu. Ya, ucapannya diucapkan la ilaha, tapi hatinya kemana aja? Yaitu badan ing hareup,
Ati mungkin. Kalau kata Arabnya apa? Ya munafik kata Arab. Aduh, bahaya berarti ya. Itu dalam biasanya dimensi dikir adat itu. Ya mudah-mudahan naik ke dikir ibadah. Amin. Mudah-mudahan naik dikir mahabbah. Amin. Mudah-mudahan naik sampai dikir ma'rifat. Mudah-mudahan. Ya, dikrul ma'rifat itulah. Kalau dikir adat begitu, ya otomatis sholatnya pun juga sholat adat. Usolli fardhu dzuhri arba rakaati mustaqbilal ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Lisan kita mengucapkan Allahu akbar. Dipejamkan mata, dipaksa supaya menyatu pikiran dan ingatan. Begitu dibuka mata kita, di depan ada yang pakai tulisan Hajiah Ajinomoto. Dibaca oleh kita, padahal aku senang baso tapi hadiahnya oleh si anu. Padahal belum tentu yang di depan kita juga itu memang benar hadiah ataupun dikasih orang. Nah, karena husuk suudon kita udah aja. Jadi membara pikirannya kemana mana. Nah, sholatnya pun sholat adat. Apa aja yang dibaca. Lalu baca pengumuman yang ada saldo bulan sekian, tanggal sekian di Masjid Baitur Rahman misalnya. Di Masjid Al-Fatih misalnya, apa aja. Terus dibaca oleh kita. Dibaca, udah sholat kita yang diawali dengan takbiratul ihram muftatahatun bitakbiri dan diakhiri dengan salam muftatamatun bitaslimi. Itulah sholat secara ilmu fikih. Tapi sholat kita diawali dengan melihat hadiah jarum coklat, hadiah Ajinomoto dalam baju seseorang, dan diakhiri masuk tatkala semua bacaan yang dibaca pikiran kita selalu digentayang oleh ingatan-ingatan yang lain sampai kreditan kita 5 bulan juga masuk sana. Itulah faktor manusiawi. Nah, ini kalau kita akan dibiarkan, orang lain kan tidak tahu, betul? Kan orang lain lain raga, lain jiwa, kita yang tahu. Apakah mau diobati? Apakah enggak? Nah, bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, maka termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan saya termasuk, kita sedang memproses berusaha mengobati diri. Amin. Supaya dari dikrul adat mencapai dikrul ibadah. Amin. Nah, itu selalu. Kalau selalu di dikrul adat, sholatnya sholat adat, ma'rifatnya enggak ada, hudurul qalbinya enggak ada, maka suka cepat memponis orang lain. Seperti di jalan kita lihat orang yang sedang berjalan, ngomong sendiri, tertawa sendiri. Bapak akan menghukumi apa? Kalau bapak pakai bahasa halus, itu orang lagi sakit. Betul. Tapi bapak agak frontal bahasanya, itu orang gila. Kenapa? Karena pembicaraan dan perasaan dan ingatan diyakini oleh bapak tidak nyambung. Itu orang gila. Lalu setelah mengevaluasi diri kita, sadar ternyata diri kita banyak lupa dibanding ingat. Di waktu sholat pun, di waktu dikir pun, di waktu doa pun, ternyata banyak lupa hati. Bahkan tidak seperti apa yang kita ucapkan. Tidak mengakbarkan Allah, tidak mentasbihkan Allah, tidak mentahlilkan Allah. Yang ada ingatan kita terus dengan tertarik jadbah nafsaniyah, dengan hayalan dan lain-lain. Maka tatkala kita tadi menyangka orang lain gila, lalu sadar sholat duhur kita, sholat asar kita pun banyak lupa, dalam lisan wajjahtu wajhi lilladzi fatharas samawati wal ardh, hati kita kemana meni, kemana aja maunya ngelantur. Sadar, oh iya, aku ini sehat tapi gak nyambung. Kenapa? Kita bicara sama anak nyambung, kita bicara sama tetangga nyambung, kita bicara suami istri nyambung. Tapi kenapa kepada sang holik, pencipta, pemberi, pengayom, pengasih, penyayang, bahkan pengampun, pengatur, bahkan pemilik dunia dan akhirat tidak pernah tersambung? Oh, ternyata aku gila. Nah, kalau bapak udah menghukumi diri gila nih, aku ini sombong, aku ini angku, aku ini kok dusta apa yang aku ucapkan. Lalu bapak mengakui salah, mengatakan kepada diri bapak, kepada diri kita semua, aku gila, lebih gila dari orang yang tadi. Kalau orang tadi gila itu benar-benar gila yang dimaafkan oleh Allah, tidak sembahyang pun.
karena gugur taklid dia. Jadi tidak dosa dia meninggalkan sholat, puasa, karena memang tidak sadar. Pikirannya dan ingatannya tidak nyambung apa yang dia ucapkan. Tapi kalau kita nyambung kan, kalau kita berusaha bisa nyambung kan ingatan kita. Tatkala kita sudah ditanamkan dikir jaharnya, dikir hobinya, lalu ada unsur untuk menetralisir, yaitu mengevaluasi diri. Sadar, oh ternyata aku lebih gila. Aku tersambung dengan bicara dengan siapa saja, tapi kenapa dengan Tuhan kita Sang Maha Pengasih tidak nyambung-nyambung? Maka astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, aku dosa besar ya Allah, aku dosa di hadapanmu banyak. Nah, kalau orang sudah merasakan betapa salahnya diri, berarti orang itu sedang ingat, berarti orang itu sadar. Itulah Allah dari saat itu pun juga sudah mengampuni berbagai dosa hamba. Alhamdulillah. Itulah fungsi dikrullah. Maka dengan dikrullah ini, nah, dengan dikrullah ini mudah-mudahan kita termasuk bukan hanya mengimani Allah, tapi terus naik kepada mencintai Allah. Maka ilahi anta maksudi waridhoka maflubi a'tini mahabbataka wa ma rifataka. Itulah ilahi anta maksudi, wahai Tuhan, engkau yang aku maksud. Waridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari dalam usahaku, dalam aktivitasku, dalam gerak dan diamku, ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh. Waridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari. Atini, berilah kami, berilah aku kekuatan. Kekuatan, kekuatan apa? Kekuatan sampai mencintai engkau ya Allah. Kalau kekuatan mencintai dunia dan seisinya sebelum dipinta sudah menghabiskan alam pikiran kita, menggelora dalam jiwa, terus meliputi semua organ tubuh ruhani dan jismani, selalu terpikir, terbayang dan teringat dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi, karena cinta kepada pemberianmu, tapi aku sering lupa kepada engkau sang pemberi. Betul Pak, itu yang sering kita. Misalnya kita bawa mobil dari Surabaya sampai Lampung, terus mobil hebat, mobil mewah, datang ke rumah, cuci dulu mobil, walaupun badan kita sudah banyak bau kemenyan karena keringat dan sebagainya, tapi tetap mobil dulu yang harus dicuci. Itu sudah dihabiskan cintanya ke mobil. Diri kita saja kalah. Karena apa kalah? Ya enggak, mandi dulu, mandiin mobil dulu. Mari untuk mobil. Mudah-mudahan semuanya rezekinya diberkahkan Allah. Amin. Silahkan memiliki pesawat, mobil apapun, tapi tetap kita adalah hamba Allah yang selalu membakti kepada Allah. Maka barokah manfaat. Mudah-mudahan ibu di sini, Dek Ajeng, semua yang ada di sini diberkahkan rezekinya. Amin. Allahumma ja'al dunya fi aidina. Ya Allah, berilah kekuatan. Berilah dunia dalam genggaman kami. Ya, tinggi jabatannya. Amin. Populer dalam keadaannya dan berkah segala-galanya rezeki. Tapi wala taj'al fi qulubina, tapi kau jangan menyibukkan hati kami sehingga kami lupa engkau ya Allah. Berikanlah dunia dengan berkahnya, jabatan dengan berkahnya, populer dengan berkahnya, perusahaan dengan berkahnya, pertanian dengan berkahnya, sehingga kami merasakan nikmat dunia, nikmat akhirat sebagaimana kau firmankan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illallah. Itulah intinya. Ke bawah insyaallah, terus di bawah, karena semuanya akan meninggalkan kita ataupun ditinggalkan, hanya serba sementara. Kaya sementara, miskin sementara, sakit sementara, sehat pun sementara. La ilaha. Tampan sementara, cantik sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha. Maka firman Allah,
innal ladzina qanu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang apa? Sesungguhnya orang-orang yang membaca, mengucapkan innal ladzina qalu, mengucapkan orang-orang itu apa? Rabbunallah, Tuhan kami semua Allah, pengurus kami semua Allah, pencipta kami semua Allah, Rabbunallah. Summastaqamu, kemudian continue, istiqomah, terus istiqomah di mana saja, istiqomahkan Rabb sebagai Tuhan kita, Rabb sebagai tujuan kita, Rabbuna sebagai sandaran kita. Siapa namanya Rabbuna? Allah, Rabbunallah. Summastaqamu, terus istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka waktu itu pun juga turun malaikat. Kalau dibukakan hijab ketahuan, cuma karena maha mengaturnya itu sistem yang Allah berikan kepada manusia. Ya tunggu dulu, daripada kamu nanti terbakar dengan riakmu, dengan ujubmu, dengan sombongmu, ya tutup dulu. Nah, karena kadar kualitas untuk merasakan itu semua, kamu takut nantinya GR luar biasa, jadi offset, rugi kan. Terus nikmati, yakini aja dulu. Nah, apalagi nanti di waktu sekarat mah insya Allah dibukakan, amin. Nanti di barjah dibukakan, nanti di yaumal mahsyar dibukakan, itulah yang luar biasa. Ada juga yang dibukakan di waktu sehat, di waktu keadaan. Nah, tapi orang-orang yang diberikan ya frekuensinya, kualitasnya, ya mudah-mudahan kita terbawa oleh mereka lah. Bihaqqi la ilaha illallah. Tatanazzalu alaihimul malaikat, turunlah malaikat kepada mereka. Apa maksudnya? Ya untuk menghibur orang yang selalu mengingat Allah, yang selalu Tuhan sebagai sandarannya. Apa? Turun malaikat. Malaikat semuanya berkata untuk menghibur orang-orang itu. Berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Jangan takut kamu. Memang ada kematian, ada kehidupan. Manusia dihidupkan sementara karena untuk diuji dan mendatangi kematian juga. Tapi Allah tahu, jangan takutlah. Walatahzanu, jangan sedih, tenang. Nah, itulah pujian apa? Pujian apa? Hiburan dari Allah melalui malaikat-malaikat Allah. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan apa yang telah Allah janjikan kepadamu. Mudah-mudahan Allah kasihkan buat kita semua. Amin. Di dunia ini dan di akhirat nanti. La ilaha. Maka oleh karena itu dalam pertemuan ini ya kita saling menasihati, bukan berarti saya apa menjadikan lebih daripada bapak, bukan. Sama-sama sedang belajar. Mudah-mudahan. Dan mohon doa juga kepada bapak-bapak di sini, ibu-ibu, mohon doanya juga saya berkah sehat, berkah perjalanan, berkah ibadah, sehingga diakhirinya sama bersama-sama husnul khotimah, meraih itu semua. Maka cinta Allah, perbanyaklah di rullah. Mari kita sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dzikrullahi akbar. La ilaha illallah. Cinta Rasul, perbanyaklah sholawat. Alhamdulillah, dari guru kita dikasih amalan selalu banyak solawat. Ya di hataman kan banyak solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus solawat Bani Hasyim, solawat Tunjina, solawat Nariyah, solawat Badar. Wah berbagai. Itu
yang alhamdulillah dikasihkan secara hirqoh, nah, kepada muridin-muridatnya. Yang lainnya juga banyak, tapi itu yang sudah dipaketkan untuk menjadi amaliyah kita kan. Alhamdulillah. Mari sama-sama sholawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Perbanyaklah sholawat, sholawat Bani Hasyim, sholawat Umi, sholawat-sholawat yang telah Allah berikan melalui Rasulullah, merarui warasatul anbiya, para ulama ul ilmi, ulama ubillah, wabil aula kita telah mendapatkan dari ulama syaihul mursid yang silsilahnya musalsal sampai Rasulullah. La ilaha. Lalu cinta kepada diri, karena cinta kepada diri banyak offset, banyak salah dibanding soleh, banyak lupa dibanding ingat, perbanyaklah istighfar. Alhamdulillah dikasih juga amalan, ya di khotaman ada istighfar, waktu sudah sembahyang pun juga apabila mau dikir kita akan dikasih istighfar. Astagfirullahal ghafurur, astagfirullahal ghafurur. Kalau mau hafi dikasih juga kan. Astagfirullah rabbi min kulli dzanbi wa atubu ilaihi. Ekspresi secara umum berjamaah dalam dakwah bisa apa? Misalnya apa aja, ilahilas ataupun astagfirullah rabbal baraya boleh. Sama-sama. Ilahilas tuli Firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahab li taubatau waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dhambil azimi. Sama-sama. Ilahi lastu lil firdaus wa la aqwa ala jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzimi. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih atas kebersamaan dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan mudawamah dan istiqomah sampai kepada islah dan ikhlas dan sampai kepada puncaknya seorang hamba menuju Allah dan
bersama-sama dengan hambanya, yaitu mudah-mudahan kita sampai kepada kedudukan bisa mengakhlakan, mencapai akhlakul karimah. Ini adalah dengan pardon Allah, karunia Allah. Dan kita telah dipertemukan di tempat yang mulia ini melalui yang difasilitasi oleh Neng Ajeng dan Ibu beserta Bapak Haji Anton Salam. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahkan, diselamatkan dalam segala, disembuhkan penyakitnya, dikokohkan ketakwaannya, dan terus diberkahkan dalam perjuangan mulianya. Dan kita pun sama-sama, Allah telah mempertemukan pada saat yang mulia ini di dunia yang fana ini. Ya Allah, pertemukan dan satukan kembali kami nanti di surga-Mu nanti, ya Allah, dengan fadl, rahmat dan ridho-Mu, ya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Oh, mohon doa ya. Mari kita sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma bi safati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irfa' lana darajat wa dha'if lana hasanat wa kaffir 'anna sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba' wal ummahat. Allahumma bi karamati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Zailani. Allahumma bi karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Allahumma bi karamati Syekh Ahmad Sahibil Wafatajil Arifin radhiyallahu anhum. Nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, an tusabbita imanana wa islamana, وأن تبلغ مقاصدنا وأن ترفع هممنا وغربنا وأن تقضي ديوننا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم خدمنا وتقبل منا وافتح علينا أبواب لا إله إلا الله كما فتحتها على أهل لا إله إلا الله. نسألك يا لا إله إلا الله أن تحيينا بلا إله إلا الله وأن تميتنا بلا إله إلا الله وأن تزيل من قلوبنا أخلاق الشياطين وأن تثبت في قلوبنا أخلاق منك يا رحمن. وأن تهي أسرارنا لقبول لا إله إلا الله وأن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ألف بيننا وبين قلوبهم وأصلح الإمام والأئمة والرأي والرأية في الخيرات بالخيرات بالخيرات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منجلا مباركا وأنت خير المنجلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.